terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibuatkan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Day Kuching Hexagon High Transports dan Berhad Kuching memperlau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor logistik gudang di Kuching, gaji RM1,500 hingga RM1,700 sebulan. Polistone Karis dan Berhad Kuching memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelompongan kuari di Bau, gaji RM57.69 sehari. Setia Bina Mas dan Berhad Kuching memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelompongan kuari di Sebuyau, gaji RM57.69 sehari. Jawatan kosong di Sibu, Sachiko Moldings dan Perhat Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan di Sibu, gaji RM57.70 sehari. Makuris Holdings dan Perhat Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. LCW Wood Processing dan Berhad Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Sibu, gaji RM57.70 sehari. Dek Hua Enterprise dan Berhad Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu, gaji RM57.69 sehari. SK Wong Constructions dan Berhad Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM57.70 hingga RM70 sehari dan RM3,000 sebulan. Sunglun Auto Service AZ dan Berhad Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu, gaji RM1,800 sebulan. Holison Quarries dan Berhad Sibu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelompongan kuari di Oyak, gaji RM57.69 sehari. Di Bintulu, The Golden Mines FNB Services dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,500 hingga RM1,700 sebulan. Putra Samaris dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM57.69 sehari. PSS Oil Miss dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu, gaji RM57.69 sehari. Sol One Resources dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan di Bintulu, gaji RM1,500 sebulan. Sarawak Plantation Agriculture Developments dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Muka, gaji RM7.50 sejam. Perniagaan Seng Bintulu dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan dan penyimpanan makanan sejuk beku di Bintulu, gaji RM57.70 sehari. SOP Foods dan Berhad Bintulu memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM57.69 sehari. Jawatan kosong di Miri. Miri Glass and Aluminium Company Miri memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,500 sebulan. Milanau Tire Retrading dan Berhad Miri memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan tayar di Miri, gaji RM57.69 sehari. Radian Touch dan Berhad Miri memperlau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibuatkan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.